بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع على الكافي صلاة الله على الشفي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلوى يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكن عوننا لله عسى نحظى بفضل الله يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سألناكم سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله يا رب سيدنا يا واسع فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع صلاة الله مولانا على من بالهدى جنا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة
المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. يا رب للمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات المحترمين yang saya muliakan segenap para kiai para asatid wal asatidah para hujjaj para hujjajah hadirin wal hadirat yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Syif al-Hafidz serta para pengurus Masjid Al-Barokah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan duduk kita semua di tempat yang mulia ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya mari kita buka kajian pada malam hari ini dengan membacaan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid dunya wad dunya wal akhirah. Serta mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam thalabul ilmi oleh Allah Subhanahu wa taala serta apa yang menjadi hajat kita semua, hajat duniawi maupun hajat ukhrawi segalanya dimudahkan dan diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah thumma ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala baitihi khususan ila musannifi hadzal kitab Syekh Imam Syekh Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Muhammad Al-Ghazali thumma ila hadrati ila jami'i wa ila makan khususan ashkan fi dhil qaram min badi dar wa'ana thumma ila hadri khususan sultan al shan bin qan bin jilani Syekh bin Hasan Syadil Syekh Bahauddin bin Syekh Qutb Yudi thumma ila hadrati ila sura syaqat mas qarani thumma ila hadrati ila fi rashadi kamran thumma ila hadrati ila Bismillahirrahmanirrahim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به wa fi 'ulumihi fit tarayni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Yazid Ar-Rukashi. Wa qala ngendika sapa Yazid
sapa Syekh Yazid Ar-Rukasyi. Balagani wis temekoni ing ingsun. Balagha wis temekoni ing ingsun apa annal mayyita. Apa annal mayyita setuhune mayyit iku idza wudi'a. Tatkalane den seleh sapa mayyit fi qabrihi ing dalem kuburane mayyit istauhashathu mongko gersah hu ing mayyit apa a'maluhu pira-pira amale mayyit istauhashat mongko gersah hu ing mayyit apa a'maluhu pira-pira amale mayyit summan taqaha nuli ngucapake ha ing a'mal sapa Allahu Gusti Allah faqalat mongko ngucap apa a'maluhu faqalat mongko ngucap apa a'maluhu ayyuhal abdu he kawula al munfaridu kang ijen fi hufratihi ing dalam keduane al abdu fi hufratihi ing dalam keduan kuburane al abdu ing qata'a anka al akhillau ing qata'a wis pedhot angka saking sira apa al akhillau pira-pira kekasih sapa al akhillau pira-pira kekasih wal ahluna lan pira-pira keluarga wal ahluna lan pira-pira keluarga fala anisalaka al yauma indana fala anisa mongko ora ana aring iku maujud fala anisa mongko ora ana aring utawa ketenangan iku maujud laka kedue sira al yauma ing dalem dina iki aindana ing dalem ngarsane kita wa qala ngendika sapa Ka'ab bin Al-Akhbar di maulid kan Ka'ab bin Akhbar idza wudi al abdu salih idza wudi tatkala den saleh sapa al abdu kawula as-salihu kang saleh fil qabri ing dalam kuburan istauhashathu mongko gersah hu ing al abd apa a'maluhu pira-pira amali abd as-salihatu kang saleh as-salatu rupani salat wasiyamu lan poso wazakatu lan zakat wal jihadu lan jihad wassadaqatu lan sadaqah qala ngendika sapa Ka'ab fataji'u mongko teko sapa malaikatul adzabi sapa malaikat kang juru siksa sapa malaikatul adzabi sapa malaikat kang bertugas nyiksa mingqibali rijlaihi saking arah-arah sikil lorone al-abd as-salih mingqibali rijlaihi saking arah-arah sikil lorone al-abd as-salih fatakulu mongko ngucap apa as-salatu salat fatakulu mongko ngucap apa as-salatu salat ilaikum ngedo siro anhu saking al-abdus soleh fala sabila mongko ora ono dalan iku mawujud lakum kedui siro kabih alaihi ingatasi al-abdus soleh fakot atola mongko teman-teman wis dawa-dawa aki sapa abad faqat atola mongko teman-teman wis dawa-dawake sapa al-abad as-salih bi kelawan ingsun ndawakno al-qiyama ing jumenengi atau ing ngadeg salat lillahi karana Allah alaiha ing ngatasé salat tu al-aswab alaiha kan ini pembahasane as-salat fataqulu shalah berarti alaiha ing ngatasé
salat, bukan alaihima. Fayatunahu, fayatuna mungko podo teko sapa malaikatul azab min qibali ra'sihi, saking arah-arah sirai al-abdus salih. Yakulu, yakulu ngucap apa asyamu amal poso, yakulu ngucap apa asyamu amal poso, la sabila lakum alaihi, la sabila ora ono dalan iku mujud lakum kedwini siro alaihi ingatasi al-abdus salih. Fakat atola, moko teman-teman wis dawa aki sopo al-abdus salih zom'ahu ing nelai al-abdus salih, zom'ahu ing ketelai telak, jadi panas-panaskan telak, bahasanya apa? Ing apa? Nelak tahu ya? Jadi haus, zom'ahu ing haus, kalau enggak paham di mana nih haus saja. Zom'ahu ing hause al-abdus salih lillahi karana Allah fi darid dunya, fi darid dunya ing dalam omah dunya. Fala sabila lakum mongko ora ana dalan iku maujud lakum keduwene sira, lakum keduwene sira kabeh alaihi ing atase al-abdus salih. Fayatunahu mongko teko sapa malaikatul azab hu ing al-abdus salih Mingkibali jasadihi saking arah-arah jasati utawa awa'i al-abdus soleh. Faqala mongko ngucap apa al-hajju haji wal jihadu lan jihad. Faqala mongko ngucap apa al-hajju amal haji wal jihadu lan amal jihad. Jadi amalnya tadi berkata ilaikum ngedo siro to nyingkrio siro anhu saking al-abdus soleh, anhu saking al-abdus soleh. Fakat ansoba, monggo teman-teman wis ngetekake ya. Nasbun itu nasbul imam, mengangkat imam. Ansoba berarti mengetekake. Fakat ansoba mongko teman-teman wis ngetekake sapa al-abdus soleh nafsahu ing awa'i al-abdus soleh wa at'aba lan yutegesi mayahake sapa al-abdus soleh mayahno badanahu ing awa'i al-abdus soleh wa hajjalan haji sapa al-abdus soleh wa jahadalan jihad sapa al-abdus soleh lillahi karana Allah. Fala sabila mongko ora ana dalan iku maujud lakum maring sira kabeh to maring sira kabeh alaihi ing atase al-abdus soleh. Kolang ngucap sapa Ka'ab fayatunahu mongko teko sapa malaikatul azab, fayatunahu mongko teko sapa malaikatul azab min qibaliyatihi saking arah-arah tangan lorone al-abdus soleh, min qibaliyati yadaihi ya, bukan yatihi, min qibaliyatihi saking arah-arah tangan lorone al-abdus soleh. Fatakulu mongko ngucap apa as-sadaqatu amal sadaqah, kufu nyegau sira kabeh an sahibi saking kanca ingsun, wa kam min sadaqatin kharajat min hatainil yadaini, fakam mongko pirang-pirang min sadaqatin saking sadaqah kharajat kang wis metu apa sadaqah min hatainil yadaini saking ikilah tangan loro, min hatainil yadaini saking ikilah tangan loro, hatta waqa'at sehingga tumibo apa as-sadaqah fi yadillahi ta'ala ing dalam ngersani Allah ta'ala. Ibtigha'a wajhihi krana golek ridone Allah, ibtigha'a wajhihi krana golek
ridhone Allah. Fala sabila mengko ora ana dalan iku wujud lakum maring sira kabeh alaihi ing atase al-abdus saleh. Kala ngendika sapa Ka'ab fayuqalu mengko den ucapake lahu maring al-abdus saleh hanian tibta hayyan wa dhabat maitan. Hanian kepenak, hanian kepenak. Tabata, tabata bagus siro hayyan hale urip, wa tabtalan bagus siro, tabata bagus siro hayyan hale urip, wa tabtalan bagus siro maitan hale mati. Kala ngendika sapa Ka'ab wa ta'tihi lan nakanihi ing al-abdus saleh sapa malaikatur rahmati, sapa malaikat rahmat. Fatafrushu mongko beber sapa malaikatur rahmah lahu maring al-abdus saleh firasyan ing pira-pira beberan atau gelaran minal jannati saking swarga. Wa dasaran lan kemul wadasarlan kemul minal jannati saking swarga. Wayafsahulan wayufsahulan den jembaraki wayufsahulan den jembaraki sopolahu al-abdu saleh fi qabrihi ing dalam kuburani al-abdu saleh fi qabrihi ing dalam kuburani al-abdu saleh madda basarihi kelawan sakdawani peningali al-abdus saleh mudda basarihi madda ya muddu maddan berarti madda basarihi ya madda basarihi kelawan sakdawani peningali al-abdus saleh. Wayuk talan din tekaaki apa bikin dilin apa bikin dilin damar damar itu ya lampu minal jannati saking swarga. Fayastadiu mongko padang fayastadiu mongko padang sapa al-abdus saleh binurihi kelawan nuri atau cahayane kindil ila yaumin maring dina ya ba'atsuhullahu kang bakal ngutus to kang bakal apa ibas yaumul ba'ats nangiake ya ba'atsuhu kang ya ba'atsuhu ila yaumin maring dino ya ba'atsuhu kang nangiake hu ing al-abdus saleh sapa Allahu Gusti Allah min qabrihi saking kuburane al-abdus saleh. Al-Imam Yazid Ar-Ruqasi beliau telah berkata bahwasanya telah sampai sebuah kabar kepadaku mayit itu ketika diletakkan di dalam kuburnya maka amal-amalnya gersah. Gersah itu apa? Apa? Kalau hati ini susah, apa namanya? Istawahasyat, ya, bingung. Apa? Risau, ya risau ini ya pasti. Risau. Kalau bingung itu tahayyur, beda istilahnya. Kalau apa namanya? Istawahasyat itu tadi, apa namanya? Risau. Risau dia hatinya gundah gulana, risau. Jadi mayit ketika diletakkan dalam kuburnya maka amal-amalnya akan merisaukan dirinya. Kemudian karena si amal-amalnya mayit ini risau, kemudian Allah mengizinkan kepada amal-amalnya si mayit untuk berbicara. Antakahallahu. Jadi Allah mengizinkan amal-amalnya untuk berbicara. Faqalat maka amal-amalnya berkata, ayyuhal abdul munfarid, wahai hamba yang menyendiri, fi hufratihi, di tempat dikuburkannya engkau, ing kota angkal akhilla wal ahlun, mulai sekarang engkau telah terputus dari teman-temanmu, dan mulai sekarang pula engkau juga terputus dari keluargamu. Kamu sudah tidak bisa bercengkrama, enggak bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan keluargamu. Fala anisa lakal yauma indana.
Fala anisa lakal yauma indana. Maka pada hari ini, mulai sekarang engkau sudah tidak ada lagi yang menenangkan hatimu. Kalau kita masih hidup di dunia, kita sakit, masih ada istri, masih ada anak, ada orang tua, atau mungkin teman, saudara yang meringankan beban hati kita. Kadang orang kalau sakit, dijenguk, itu paling enggak bebannya ini berkurang. Senang dengan kedatangan apa namanya teman, keluarga, anak, semuanya senang. Jadi beban hatinya itu berkurang. Tapi kalau dalam kuburan dikatakan oleh amal-amalnya, fala anisa lakal yauma indana. Mulai sekarang sudah tidak ada lagi orang yang apa meringankan beban hatimu. Kono sing ngaring-ngaringne ati gitu lho. Wa qala Ka'ab. Ka'ab berkata, "Idza wudi'al 'abdu shalih." Ketika seorang hamba yang soleh itu diletakkan di dalam kuburnya, maka amal-amalnya yang soleh seperti sholat, puasa, zakat, jihad, sodakoh, itu mereka semua merisaukan dirinya masing-masing. Jadi amal-amalnya ini risau. Kemudian malaikat yang dipasrai, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa, didatangkan kepada si mayit. Mingki baliri jilaihi, dari arah kedua kakinya mayit. Malaikat datang itu pertama ke di antara atau di arah kedua kakinya si mayit. Kemudian si sholat atau amal sholatnya mayit berkata, ilaikum anhu, hengkanglah engkau dari mayit ini, pergilah engkau dari si mayit ini, engkau tidak akan mampu menyiksanya. Karena dia telah memanjangkan berdirinya untuk sholat dan niatnya karena Allah. Jadi karena si mayit ini banyak sholatnya, sehingga dia banyak berdirinya untuk sholatnya lillahi ta'ala. Nah, setelah itu malaikatnya pindah lagi, mingki bali ra'sihi, di atas kepalanya. Yaqulu siyam, maka puasa berkata, la sabila lakum alaihi faqad atala dhamahu lillahi fid darid dunya. Engkau tidak akan mampu menyiksanya wahai malaikat, karena dia telah apa namanya panjang hausnya, karena dia telah lama hausnya ketika dia di dunia untuk melaksanakan puasa yang niatnya karena Allah. Sehingga dikatakan dalam hadis, as-saumu junnatun, puasa itu adalah tameng. Itu bisa diartikan juga seperti ini, berarti tameng dari siksaan para malaikat. Fala sabila lakum alaihi, maka engkau tidak akan mampu untuk menyiksanya. Setelah itu fayatunahu min qibali jasadihi, maka para malaikat tadi mendatanginya dari arah jasadnya, dari belakang tubuhnya. Faqala al-hajj wal jihad, dari depan dari belakang malaikat pada datang. Kemudian amal hajinya dan jihadnya, ketika dia hidup dia haji, ketika dia hidup dia jihad. Jihad itu kan enggak harus perang. Jihad memerangi kebodohan, dia ngajar ngaji anak-anak, mengajarkan Alif Ba'ta, mengajarkan surat Al-Fatihah, sehingga anak-anaknya tadi, santri-santrinya tadi bisa mengucapkan, bisa melafadzkan surat Al-Fatihah dengan fasih, kemudian sholat, terus anaknya diajarkan, jadi amal-amal jariah. Maka jihadnya tadi memerangi kebodohan, memerangi kemiskinan, ada jihad politik dan lain sebagainya. Maka amal-amal inilah yang nanti akan menghasilkan untuk mayit. Dia berkata, ilaikum anhu, pergilah engkau darinya, faqad ansaba nafsah wa at'aba badanahu, karena dia telah menegakkan dirinya untuk tetap tegak untuk haji, untuk jihad di jalan Allah. Wa ata'aba badanahu, dan dia juga memayahkan badannya, mencapekkan dirinya untuk jihad di jalan Allah. Wa hajja wa jahada lillah, dan dia pun berhaji karena Allah, dia pun berjihad karena Allah.
Fala sabila lakum alaihi, maka engkau wahai para malaikat siksa tidak akan mampu engkau menyiksa si mayit ini. Itu jawabannya amal-amalnya. Qala, kemudian Ka'ab berkata, fayatunahu min qibali yadaihi. Maka kemudian malaikat-malaikat yang ditugaskan menyiksa si mayit tadi mendatangi si mayit dari arah tangannya, kedua tangannya. Maka fatakulus sadaqatu, maka amal-amal sedekahnya, sedekah wajib maupun sunnah, sedekah wajib ya contohnya zakat, sedekah sunnah ya pemberian kepada orang lain, pada gurunya, orang tuanya, sanak saudaranya ataupun temannya. Nah, maka sedekah-sedekahnya ini yang berkata kafu an sahibi. Fakam min sadaqatin kharajat min hatainil yadaini. Berhentilah engkau untuk menyiksa temanku ini, karena banyak sekali sodakoh-sodakoh yang keluar, yang dikeluarkan dari kedua tangannya orang ini. Hatta waqa'at fi yadillahi ta'ala, sehingga sedekah-sedekahnya itu sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sodakohnya diterima. Nah itu, sodakohnya diterima. Nah, termasuk sodakoh yang ntar lagi ini kan kurban Idul Adha. Nah itu sodakohnya, kurbannya, zakatnya itu juga akan apa? Akan menolak dirinya dari siksaan malaikat-malaikat yang bertugas menyiksa di dalam kubur. Nah itu dia insya Allah selamat. Nah, yang mana orang ini sedekahnya itu ibtigha awajhi, karena untuk mencari ridhonya Allah. Fala sabila lakum alaihi, maka engkau tidak akan mampu untuk menyiksa orang ini. Qala, kemudian si Ka'ab berkata, fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada si mayit, mayit yang soleh tadi, hani'an tabta hayyan wa tabda mayyitan. Masalah tobat enak, tobat hayyan wa tobat mayyitan. Sungguh enak sekali engkau hidup dalam keadaan nyaman, enak, tenang. Meninggalnya pun engkau juga masih aman, masih tenang, masih enak. Qala wa ta'tihi malaikatur rahmah. Kemudian setelah malaikat azab mendatangi si mayit dari berbagai penjuru enggak bisa, akhirnya pergilah malaikat azab tadi. Setelah itu datanglah malaikat rahmah. Wa ta'tihi malaikatur rahmah. Maka si mayit tadi didatangi oleh malaikat rahmat. Fatafrushu lahu firasyan minal jannah wa dafaran minal jannah. Maka para malaikat itu menggelarkan karpet-karpet yang diambilkan dari surga, dan juga diambilkan apa selimut-selimut dari surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari, dan dia pun apa namanya mendapatkan hamparan permadani, mendapatkan apa namanya selimut dari surga, dan tempat kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh pandangan matanya. Nah, di alam kuburnya menjadi luas. Karena alam kubur itu ada kalanya menyempit, ada kalanya meluas. Ya, kalau kita kan sering lah dengar cerita-cerita orang dikuburkan, ternyata apa? Ketika dikuburkan jenazahnya enggak muat. Dikeduk lagi, di apa namanya? Dipaculin lagi, ternyata enggak muat lagi. Itu banyak. Nah, bisa jadi ketika hidupnya dia makan tanahnya orang lain. Maksudnya makan tanah bagaimana? Itu jatahnya dia, tanahnya hanya sampai batas ini. Ternyata dia ketika mempondasi atau magari tanahnya, dia mengambil hak tanah dari orang lain. Sehingga ketika dikubur, kuburannya malah menyempit, malah menghancurkan dirinya. Jadi orang yang soleh tadi, apa, kuburannya diluaskan oleh Allah sejauh pandangan matanya. Wayu'ta bikin dilin, dan si mayit tadi dibawakan oleh malaikat
kindil. Kindil itu damar. Damar itu teplok kalau zaman dulu. Karena taunya yang bersinar itu cuma teplok. Kalau sekarang ya lampu kan gitu. Dibawain lampu. Lampu Philips kan gitu. Wa yu'ta bi kindil minal jannah, dan diambilkan lampu dari surga yang sangat terang sekali. Fa yastadi'u bi nurihi, maka kuburnya menjadi terang. Menjadi terang ila yaumin yab'atsuhullahu min qabri, sampai apa namanya? Sampai hari di mana Allah akan membangkitkan orang ini, orang yang soleh ini dari kuburnya. Nah, itu namanya nikmat, nikmat kubur. Ya, nikmat kubur itu nyata, ada. Bahkan orang yang sudah meninggal, kalau para wali-wali Allah itu, jangan engkau sangka mereka itu mati. Itu kan ada dalilnya di Quran itu. Bal ahyaun inda rabbihim. Di orang para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, ketika mereka dikubur itu, mereka tidak mati. Mereka ya masih hidup di alam kuburnya. Mereka masih hidup di alam kuburnya, dan mereka mendapatkan nikmat di alam kuburnya, bahkan bisa saling mengunjungi antara satu dan yang lainnya. Nah, dan beda ketika di dunia, ketika mereka akan mengunjungi orang lain kan masih masih terhalang dengan jasad. Kalau pengen silaturahim ke fulan harus naik ini, naik mobil nyetir dulu capek ya kan. Ini kalau di alam kubur kan enggak. Itu beda, langsung cepat seret langsung ketemu. Nah, itu luar biasanya. Selama ketika dia meninggal dunia, dia tidak meninggalkan apa? Hutang. Nah, kalau punya hutang masjun, masjunu fi qabri, dia di apa? Di penjara sehingga tidak bisa kemana-mana. Nah, itu. Jangan sampai meninggal kita dalam keadaan membawa utang. Jangan sampai. Nanti bayar dulu. Makanya kalau Rasulullah itu dulu ketika ada sahabatnya, ada sahabat-sahabat atau orang Islam yang meninggal dunia, Rasulullah pasti tanya dulu, si mayit ini punya utang gak? Oh, punya utang ya Rasulullah. Ada yang nanggung? Ada, saya ya Rasulullah. Ya sudah, Rasulullah ikut nyolati. Tapi ketika suatu ketika ada jenazah didatangkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada si fulan meninggal dunia, punya utang? Punya ya Rasulullah. Ada yang menanggungnya? Tidak ada ya Rasulullah. Ya udah, sholatin sana sama teman-temanmu, gitu. Rasulullah tidak mau menyolati orang yang meninggalnya dalam keadaan memiliki hutang. Tapi ada juga keterangan ketika dia punya utang, kemudian dia memang benar-benar niat membayar, ternyata apa namanya, takdirnya dia dicabut rohnya oleh Allah sehingga tidak mampu untuk membayar, padahal udah niat membayar, maka insya Allah hutangnya itu dibayari oleh Allah. Itu ada keterangannya seperti itu, ada. Salah, memang dia benar-benar niat bayar utang. Beda kalau orang yang memang ada uang tapi muter-muter ya, kalau ditagih ngilang-ngilangan mulu ya, ini beda lagi kalau itu. Nah, dia zalim namanya. Matlul ghaniyyi apa? Zulmun. Jadi ngendi-ngendi itu apa? Menunda-nunda ya. Matlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nundanya orang kaya. Orang kaya itu orang yang sudah mampu untuk membayar utangnya. Jadi waktunya bayar tapi nanti akhirnya enggak dibayar. Itu adalah zulmun, sebuah kezaliman. Berarti dia zalim, ay az-zalimu li nafsi. Dia zalim kepada dirinya sendiri. Gara-gara dia enggak mau bayar utang, padahal dia punya uang tapi dia malah menghindar-menghindar. Itu sama saja dia menzalimi dirinya sendiri. Karena nanti ketika sudah meninggal, dia enggak bisa bebas sebagaimana orang lain yang meninggalnya tidak memiliki hutang. Nah, itu. Na'udzubillah, jangan sampai. Wa qala ngdika sapa Ubaidullah bin Ubaid bin Umar. Wa qala ngdika sapa Ubaidullah bin Umar fi janazatin ing dalam siji jenazah, fi janazatin ing dalam siji jenazah, balagani wis temokoni ing ingsun
apa anna Rasulullah anna Rasulullah balagani wis temekoni ing ingsun apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seduhune Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi innal mayyita seduhune mayit iku yaqudu lungguh sapa mayit wa huwa utawi mayit iku yasma'u krungu sapa mayit khatwa masyi'ihi apa bukan masyi apa musyayyi'ihi musyayyi'ihi khatwa musyayyi'ihi ing jangkahe atau jangkahane atau langkah kakinya biro-biro wong kang ngiring-ngiringi al-mayyit fala yukallimuhu syai'un fala yukallimuhu mongko ora gunemi hu ing mayyit apa syai'un suwiji-wiji illa qabruhu kejaba kuburane mayyit yaqulu ngucap apa qabruhu waihaka kerusaan siro ibnu adam ibnu adamuhi anak adam alaisa apa to ora ono iku qad hadartani alaisa apa to ora ono iku qad hadartani teman-teman wis wedi siro ni eng ingsun wa hadartalan wedi siro diki eng sempite ingsun wanat nilan basine ingsun wahwa wahauli ya bukan wahwa wahaulilan pekewuh ingsun wahaulilan pekewuh ingsun wadudilan set apa jenenge lan belatung wadudilan belatung ingsun famada mongko ing apa adat tali wis nyawis nyawisake sira li krana ingsun. Nah itu jadi Ubaid bin Umar ini berkata pada sebuah jenazah tatkala beliau melihat ada jenazah sedang diiring-iring beliau teringat sabda Rasulullah telah sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah bersabda sesungguhnya mayit itu duduk ketika di apa namanya dikuburkan si mayit itu duduk maksudnya duduk ya kalau posisi jenazahnya tetap tidur miring ya kan menghadap ke arah kiblat. Tapi ketika rohnya dikembalikan, maka dia duduk untuk menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Nah, dia pun mendengar yasma'u khotwa musyayyi'ihi, dia mendengar langkah-langkah kaki. Duk duk duk. Jadi langkah-langkah kakinya orang-orang yang bertakziah kepadanya dia dengar. Ya, orang-orang yang bertakziah kepadanya, orang-orang yang menyambangi kuburannya, itu si mayit mendengarkan. Tapi fala yukallimuhu syai'un illa qabruh. Illa qabruh fala yukallimuhu syai'un illa qabruh. Dan tidak ada satupun yang mengajak ngomong si mayit, ya, mayitnya diam aja enggak ada yang ngajak ngomong kecuali kuburannya sendiri. Kuburannya itu yang berbicara kepadanya. Dan si kuburan berkata, "Waihak Ibnu Adam, sungguh kasihan sekali engkau wahai anak Adam. Alaisa qad hadaratni, alaisa qad hadartani wa hadarta diki. Bukankah engkau telah takut kepadaku? Bahkan sebelum engkau mati pun engkau juga takut kepadaku." Sebelum mati ya takut sama Allah. Nah, ketika sudah mati, ya takut. Wa hadar tadi dan engkau juga takut akan sempitnya aku. Aku masih aku kuburan. Wa natni dan bau busuknya aku. Wa hauli dan segala apa? Haulun itu poncoboyo, pekewuh dan segala sesuatu keadaan-keadaan yang mengerikan di tempat ini. Wa duti dan belatung-belatung yang nanti akan menghancurkan tubuhmu. Famada a'dadtali, maka apa yang kau persiapkan
untuk menyambutku. Nah, itu pertanyaan kuburan kepada si jenazah. Memang benar. Nah, sama dengan apa yang dikatakan oleh para malaikat. Jadi kalau ada jenazah itu orang meninggal, maka orang-orang yang masih hidup pasti berkata apa yang dia tinggalkan, gitu. Warisannya apa? Nah, itu yang diomong oleh orang-orang yang masih hidup. Tapi kalau malaikat, termasuk kuburannya tadi ini, apa yang dia persiapkan untuk kematian ini? Di amal-amalnya ketika masih hidup, apa yang dia persiapkan untuk kehidupan setelah kematian? Nah, karena harta yang dia miliki sudah tidak menjadi miliknya lagi. Harta yang dia miliki sudah menjadi milik Allah. Ini orang yang meninggal itu ya hartanya kembali lagi kepada Allah. Baru kemudian Allah membaginya kepada para ahli warisnya. Makanya ada ilmu namanya ilmu faraid. Nah, itu. Jadi orang meninggal itu hartanya kembali ke Allah. Ya, setelah itu ada ilmu faraid, cara bagaimana membagi harta warisan. Kan gitu. Ini panjang ini. Wa qala Al-Barra bin Azib wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.